komentar. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Semangat pagi ya. Oke, semangatnya harus tetap pagi karena dengan semangat pagi ya aktivitas itu akan terus terasa menyenangkan ya teman-teman ya. Seperti menyambut matahari pagi lah, kurang lebih begitu. Ya, salam sehat selalu. Semoga Anda panjang umur dan murah rezeki. Amin. Nah, kabar dari channel Sekedar Info teman-teman, di sini kita baru saja mendapatkan satu update terbaru dari Newsweek yang mengatakan bahwa mobil Tesla Elon Musk terdaftar di Pmall ya, atau di ya Pmall ya. Apakah harga sesuai dengan nilai konsensus? Mari kita simak bagaimana informasinya ya. Ini kalian bisa lihat sendiri. Nah, jadi kita harus memberikan satu informasi-informasi yang luar biasa ini kepada Anda semua. Jadi mobil Tesla Model S dan Model 3 kini telah terdaftar di Paixing Shop dengan label harga di Pai. Ini adalah pertama kalinya merek Tesla akan terdaftar di platform anak perusahaan Pai sejak peluncuran Pichain Mall. Mobil Tesla tidak umum dan tidak murah, sehingga kehadiran mereka di mall digital dengan kesiapan pedagang untuk mengumpulkan pembayaran dalam Pai menandakan terobosan yang tertunda bagi komunitas Pai. Pelopor masih optimistis bahwa model Tesla smartphone juga akan terdaftar segera setelah diluncurkan secara resmi. Paixing Shop adalah mall digital yang menerima Pai dan Yuan Cina untuk pembayaran pada produk apapun yang terdaftar di platformnya. CEO Tesla Elon Musk memiliki minat pada aset kripto dan telah banyak berinvestasi dalam Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan Dogecoin. Dia saat ini dikabarkan akan melakukan beberapa pembicaraan dengan pemerintah Nigeria mengenai minatnya untuk menambang litium di negara itu. Kalian bisa lihat nih gambar-gambar mobilnya teman-teman ya. Wow, luar biasa. Menurut pengamatan di Paixing Shop, mobil Tesla yang terdaftar memiliki harga mulai dari 20 Pai hingga 8 Pai ya. Namun nilai pasar model Tesla S adalah harganya ya $104.990 ya. Ribu ya teman-teman, sampai dengan $156.990 yang berarti harganya tidak sesuai dengan nilai konsensus. Mobil lain yang ditemukan di platform adalah berbagai model Rolls Royce ya, Mercedes-Benz, Toyota, Honda, Ferrari, Volvo, Suzuki, Ford, Land Rover, dan banyak lainnya teman-teman. Jika Anda tidak sadar, Tesla adalah produsen kendaraan listrik dan perusahaan energi bersih yang dipimpin oleh miliarder Elon Musk. Nah, Tesla juga merupakan penjual kendaraan listrik plug-in terbesar ya teman-teman. Nah, Tesla adalah salah satu perusahaan yang paling berharga di dunia ya, perusahaan paling berharga di dunia dan tetap menjadi pembuat mobil paling berharga di dunia dengan kapitalisasi pasar lebih dari 840 miliar US dollar. Pada tahun 2021, perusahaan memiliki penjualan kendaraan listrik baterai dan kendaraan listrik plug-in terbanyak di seluruh dunia, menangkap 21% dari pasar ya baterai listrik ya, mumi listrik, dan 14% pasar plug-in termasuk hibrida ya plug-in. Melalui anak perusahaannya Tesla Energy, perusahaan mengembangkan dan merupakan pemasang utama sistem fotovoltaik ya di Amerika Serikat. Ya teman-teman, itulah gambarannya kalau Tesla itu ternyata sudah ya sepertinya nggak main-main ini ya dengan Pi Network ya. Jadi ini tentu saja kabar gembira. Kalian nanti mungkin dengan koin Pi bisa memiliki mobil-mobil merek Tesla punyanya Elon Musk. Semoga ya teman-teman.
Kalau nanti open mindednya di akhir tahun, ya siap-siaplah kalian memborong mobil-mobil tersebut dengan harga yang saya yakin kalau menggunakan PAI pasti terjangkau. Tapi kalau menggunakan uang fiat, ya kelihatannya pikir-pikir, ya. Jadi kalau cuma harganya antara 20 PAI, ya mungkin masih bisa lah, ya kan? Kalian punya 1000, ya udah, kalian mau beli berapa, borong aja mobil sebanyak-banyaknya. Itulah gambarannya teman-teman, bahwa informasi demi informasi yang terus berkembang ini tentu saja memberikan kabar bahagia untuk Anda semua. Semoga ini bermanfaat. Ya, saya ini meneruskan teman-teman, ya, saya meneruskan. Ini sih bukan dari buah pikiran saya, tetapi yang namanya meneruskan karena Newsway ini kan adalah salah satu situs yang terus memberikan update-update terkait dengan P-Network. Ya, artinya ada hubungannya P-Network dengan perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, dan lain-lain. Oleh karenanya, saya merasa penting untuk meneruskannya supaya ini cara berpikir teman-teman semua terbuka, bahwa perusahaan-perusahaan sekali seperti punya Elon Musk saja sudah memikirkan hal-hal sampai ke tingkat seperti ini. Oleh karenanya, ya saya merasa perlu supaya yang tahu itu lebih banyak, yaitu ya tentu saja para subscribe saya. Itu saya merasa perlu untuk menyampaikannya, atau mungkin ya orang-orang lain di luar yang belum paham tentang P-Network, ya, tentang Tesla, tentang mobil listrik dan lain-lain. Oleh karenanya, ya terima kasih telah menonton video ini. Salam bahagia, salam kaya rame-rame, sukses selalu, sehat-sehat selalu kita, murah rezekilah kalian semuanya. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.